Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau setting dinosaurus sama adik. Mau di setting dinosaurus sama adik? Oke, yuk kita mainkan, Mbak Nada. Ini namanya apa, adik? Ankylosaurus. Terus? Ini sama T-Rex. Bisa putul T-Rex. Terus? Kalah dong T-Rex-nya. Bukannya T-Rex selalu menang. Untuk kali ini T-Rex-nya yang kalah ya? Iya. Ayo, Mbak Nada mau menceritakan apa? Menceritakan. Oke, yuk. Oma, dengar dulu dan bisa dengar dulu tan. Tan. Satu, dua, tiga, ya, Mbak Nada. Mana rumahnya? Ini rumahnya Robo Karpoli. Oke, itu rumahnya Robo Karpoli. Yeay. Awas ambro. Gak boleh. Ya enggak apa-apa. Terus ini. Halo. Terus itu sedang sembuh. Iya. Yang kecil. Enggak suka hujan, dia dimasukin. Kalau ini masuk. Oke, ayo masuk, Brajos. Itu apa di Arpan? Mbak Nada, apa itu yang masuk di situ, Brachiosaurus? Acrocanthosaurus di sini, atas, Acrocanthosaurus. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa? Itu Terizino. Terizinosaurus. Ini apa ini? Dinosaurus. Ini apa ini? Brachiosaurus. Brachiosaurus? Ini apa ini? Apa ini? Brachiosaurus. Ini. Ini bisa melawan. Itu namanya apa? Brachiosaurus tapi Mbak Nada baru mainan apa? Oh, ternyata dinosaurusnya baru di rumahnya. Ini namanya apa, Mbak Nada? Itu ankylosaurus. Makanannya apa? Nggak tahu, tanya adik. Ada yang makanannya ankylosaurus apa ya? Rumput dan daun. Oh. Itu mau diapakan rumah-rumahnya? Mau diambroke ya? Tidur. Siapa yang tidur? Ini berbagi dinosaurus sama Robo Karpoli berbagi ruang. Dinosaurus itu suka hujan. Hujan itu bisa banyak hujannya. Dinosaurus bisa berjelak. Bisa. Tidak bisa. Dinosaurus itu jijik tapi ya banyak. Berarti bisa berjelak. Elasmosaurus itu hidupnya di mana toh? Laut. Oh. Wah! Kalau T-Rex hidupnya di mana?
Hutan dinosaurus. Hutan dinosaurus. Kalau ankylosaurus? Bisa hidup di mana-mana. Kalau brachiosaurus itu makanannya apa toh? Rumput. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan nanti lagi. Iya. Mbak Nada, jangan lupa subscribe, like, dan komen di sini ya.